Hari ini saya pingin bikin yang namanya layangan koang, brother ya. Wih, mantap. Jadi kenapa bikin layangan koang? Karena di sebagian besar di channel ini yang nonton pasti anak-anak yang ada di daerah Jakarta juga kan. Kebetulan layangan koang juga dari daerah Jakarta, teman-teman. Tapi pengetahuan saya tentang layangan koang masih sedikit ya. Saya tahu layangan koang itu cuma ada 3 saja yang saya tahu ya. Jadi ada koang dadar, habis itu koang jebros, kemudian koang calung. Itu cuma 3 aja. Mungkin ada yang lebih banyak tahu tentang layangan koang, tulis di bawah ya. Layangan koang yang ingin kita bikin hari ini namanya itu kalau nggak salah layangan koang dadar ya teman-teman ya, koang dadar gitu ya. Ini layangan sebenarnya udah pernah kita bikin di awal-awal musim banget, bulan Maret atau bulan April itu teman-teman. Pengen bikin lagi pokoknya. Oke, di sini ada rangka-rangkanya beberapa ya. Layangan koang dadar ini saya bikin yang simple saja, 1 meter lebih dikit karena sudah akhir musim, jadi untuk menghibur-hibur aja gitu ya. Ada rangka sayap, jadi saya bikinnya ini panjangnya 140 cm, bikin yang lemes pastinya teman-teman ya. Karena layangan koang kan kalau nggak salah pas saya lihat terbangnya itu rata-rata lemes-lemes ya. Jadi bakalan asik nih nerbanginnya, karena gampang bakalan, entah gampang atau susah kurang tahu juga. Tapi di bulan lalu pas awal musim saya sempat bikin itu gampang terbangnya teman-teman. Semoga aja yang ini juga gampang ya. Ada rangka ekornya ya brother ya. Ini ada 2 ekor pendek-pendek saja, kecil, lemes dan bulat pastinya gitu ya. Bikin yang lemes saja karena ini rangka variasi, jangan bikin yang kaku ya, biar nanti terbangnya lebih bagus gitu, lebih gampang pokoknya ya. Rangka lurus bikin yang kaku dan bulat saja. Itu aja teman-teman. Sedikit nih rangkanya ya. Jadi cuman berapa ini? 5 ya, 5 rangka aja teman-teman. Simple pokoknya ya, semoga aja terbangnya juga bakalan simple. Sebelum lanjut nih ke perakitannya, like, comment, dan subscribe dulu ya. Karena kita akan menuju 50 ribu subscriber. Mungkin kalau cepet ya syukur, kalau lambat ya nggak masalah ya. Oke. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya. Ini dia layangan koang yang saya bikin ya, walaupun sederhana. Semoga aja terbangnya ini nggak ribet teman-teman, nggak seribet bikin ya. Jadi bikinnya simpel, semoga terbangnya juga simpel ya. Oke, sendarin sudah, tali timbang atau gocinya juga sudah ya. Ada 2 seperti gapangan biasa, di atas 2, di bawah 1. Gas kita terbangkan sekarang, mumpung ada angin kecil nih teman-teman. Biasanya kan kalau mendung susah dapat angin kalau di sini ya. Kalau senarnya sendiri saya pakai yang nomor 500 ya teman-teman. Senar yang paling cocok untuk naikin layangan 1 meteran. Oke, langsung saja ya, karena udah mendung tuh. Ya, sudah gelap semua. Takutnya nanti nggak ada angin kan susah lagi ya. Ini saya prediksi dulu ya teman-teman. Sepertinya ini layangan saya bakalan kebesaran sendaran atau keberatan atas. Kemungkinan ya teman-teman. Tapi tenang saja, saya udah bawa cadangan nih. Ada bambu-bambu kecil-kecil sebagai pemberatnya nanti kalau layangannya memang keberatan sendaran gitu ya. Oke. Ah, kayaknya bakalan sebentar deh terbangnya ya.
karena sudah kosong anginnya. Tadi padahal kenceng ya, baru jam 4 ya. Beneran aja ya teman-teman ya, layangannya terlalu keberatan sendaren tuh. Cuman tipis tapi ya, kayaknya sih kalau ada angin kenceng aman aja ya. Tuh ya, dia naik lagi, habis itu turun lagi gitu ya kan. Nah bentar ya, kita cari atau kita tambah pemberat dikit ya. Wah, sangat ada angin kok. Mang main jepok yang mana? Bah. Aduh, anginnya kosong ya. Ini percobaan yang ketiga, padahal udah mau bagus nih terbangnya ya. Malah lah. Ah. Kayaknya nih emang beneran nggak ada angin nih. Tuh ya. Suara gemuruh. Nah, akhirnya ngangkat juga ya teman-teman ya, walaupun tipis sekali tapi nggak apa-apa, yang penting bisa terbang aja dulu ya. Mantap ya. Jadi bikinnya gampang, naiknya pun atau terbangnya juga gampang ya teman-teman ya. Santai aja, cocok lah dibikin untuk anak-anak atau pemula ya. Cocok nih layangan ya. Oke, jadi simpel aja teman-teman ya. Layangan ini memang simpel, cuman nggak sebagus apa namanya, nggak sebagus ram-raman ataupun balompet. Jadi dia ini layangan yang simpel, simpel bikinnya, simpel juga terbangnya gitu ya pokoknya. Oke, segitu saja. Cocok lah dibikin untuk pemula ini, cocok ya teman-teman ya. Saran saya kalau belajar bikin layangan gapangan gitu,
ini cocok sekali teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya.